Halo traders, dalam video ini saya akan bahas cara menampilkan time frame pada MetaTrader Anda. Klik lihat, lalu pilih toolbar, lalu pilih time frame atau rentang waktu. Kemudian time frame sudah ada di toolbar atas MetaTrader 5 Anda. MetaTrader 5 memiliki time frame yang sangat banyak. Anda tinggal klik kanan pada toolbar time frame, lalu klik custom time frame. Pilih time frame yang Anda inginkan. Kemudian klik terapkan. Lalu tutup pop-up form time frame. Salam trading dan salam profit.